Ya tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang di kantornya atau studionya Bitok Radio Streaming Surabaya atau tepatnya di Andalusia Hall PT Brilian 3 Perkasa ini. Luar biasa sekali. Terima kasih Mas Soleh dan juga Mbak Novis. Selamat datang sekali lagi. Semoga apa yang kita lakukan ini di hari ini menjadi sebuah manfaat yang besar begitu ya. Dalam acara kita workshop yuk jadi penyiar radio. Jadi untuk Anda semuanya ya, sahabat Bitok yang ingin bergabung bersama saya, ini ada Mas Soleh dan juga ada Mbak Novis. Kemudian ada lagi Mbak Laila dan juga ada Mbak Wiwin yang sesaat lagi juga akan hadir alias telat gitu ya. Tapi jangan khawatir, saya juga ada teman-teman yang online yang kali ini yang ada di Jakarta. Halo Mbak Rina. Sebentar Mbak Rina, halo Mbak Rina. Selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Rina. Ya, halo. Kelihatan di studio kami ya Mbak Rina ya. Oke. Terima kasih Mbak Rina gabungannya di Bitok Radio Streaming Surabaya dan dalam jumpa kita workshop yuk jadi penyiar radio. Wah, jauh-jauh dari Jakarta menyempatkan waktunya untuk singgah atau untuk belajar ya Mbak Rina ya. Mbak Rina, saya panggil Mbak Rina. Halo, ya ini agak mungkin jangan dimatikan dulu Mbak Nila ya. Silakan. Ini Mbak siapa ini? Mbak Wiwin ya? Hai Mbak Wiwin. Silakan silakan. Bisa cari tempat? Oke. Okay. Biar enggak ya? Sebentar. Ini ada Mbak Wiwin. Mbak Wiwin dari mana sih? Sidoarjo ya? Oh dari Waru. Terima kasih Mbak Wiwin. Mbak Rina. Saya panggil Mbak Rina yang ada di Jakarta. Biar lebih muda ya Mbak Rina ya? Biar lebih semangat begitu ya. Kenapa Mbak Rina? Halo Mbak Rina, kenapa? Ya. Ready ya, standby aja ya. Nanti kita akan membahas satu persatu begitu ya Mbak Rina ya. Oke, okay, kalau gitu ada satu lagi yang namanya Mbak Laila Juwita. Mbak Laila Juwita ini akan hadir bersama dengan kita dalam acara jumpa kita workshop yuk jadi penyiar radio. Jadi ini kesempatan yang sangat besar nih sahabat Bitok ya untuk Anda yang ingin belajar untuk menjadi seorang penyiar radio dan bagaimana kiat-kiatnya, bagaimana juga tekniknya ataupun juga yang paling utama adalah prakteknya alias latihan. Nah itu dia sahabat Bitok, kalau Anda memegang hal tersebut dan kemudian ingat ya, awal mula yang harus kita kerjakan adalah niat. Kalau niat kita ingin mencari ilmu, itu insya Allah akan menjadikan sebuah hal yang sangat beruntung buat Anda dan bisa membahagiakan Anda. Saya Yohan Samudra, tampil bersama dengan Anda di workshop yuk jadi penyiar radio. Kita ikutin saja pergerakannya atau jalannya dari workshop ini. Terima kasih ya.